Welcome back to my channel Roland Repair Black. Kita hari ini kita ada share pada kita semua. Ini New Holland New Holland baru TT 4.90. Oke, di sini bermasalah. Tolong share dulu guys kita punya video guys. Jangan lupa juga subscribe. So, sekarang dia mengalami personi ya, traktor nih dia tidak kuat apabila mendaki bukit tuh, dia tidak kuat ya, gear satu pun dia terlalu apa ini, dia bukan setekat bilang fuel pump saya begitu, bilang apa ini hose bocor ya, bukan setekat itu ya, turbo tidak apa. Jadi bermasalah sekarang dia memang tidak kuat apabila mendaki bukit. Jadi sekarang saya dapati masalah nih. Ringkas ya, apabila ada bocor di sini, dia ada bocor di sini, di bawah sini ya. Ini ada bocor sini kan. Di bawah gearbox nih, dekat di bawah kelas nih. So, kita buka situ. Kita buka ini. Kita nampak saja itu ada punya drain plug. Jadi apabila dia ada minyak menitis di sini, berarti leaking di bagian sini ya. Ini leaking sini. Leaking bagian seal drive shaft. So, kita punya clutch apabila leaking itu kita punya drive shaft transmission tuh. Pasti kita punya nih clutch basah ya, seperti inilah. Saya dapati di sini kita punya clutch ini basah dan ada goyang juga ya. Ada punya clutchnya tebal, masih tebal, tetapi dia basah. Nampak sini basah. So itulah disebabkan kita punya traktor tidak kuat mendaki bukit disebabkan basah. Ini basah. So, sekarang saya buka nih dia punya drive shaft di dalam sini ya. So, bila leaking nih di dalam nih, dia menyembur di bagian clutch system pressure plate. Semua basah sini nah. Saya sudah buka nih dia punya release bearing tadi ya. Nah, nampak sini semua mandek minyak. Jadi itulah disebabkan kita punya traktor tidak kuat ya, nih. Nah, bukan ini masih tebal tetapi dia basah, jadi tidak ada kuat lah ya. Oke, nampak sana memang dia basah. So, sekarang saya buka ini dia punya drive shaft. Saya sudah buka nih dia punya 3 bolt ya. 3 bolt nih. Dan juga di saya kasih keluarkan ini shaft pergi sana, pergi tangki. Tapi tangki ini mau kasih remove dia. Kita coba dulu dia punya lantai nih. Nah, ini punya apprentice nih ya. Selalu ceria. Oh, kita buka dia punya shaft tuh, kita buka dulu lantai ini baru kita kasih keluarkan itu dia punya seal tuh. Kita lari dulu ini sebab dia sangkut nih. Asal abet. Kini magawas sama Malaysia.
kita kasih keluarkan dulu ini lantai, baru kita keluarkan itu shaft. Nah, ini memang basah lah ya. So, oke, sebentar lagi saya buka tuh. Saya buka dulu ini. Oke, ini dia keadaan hasil lah. So inilah penyebab kita punya clutch basah, disebabkan ini seal dia sudah gemil ya. Kita nampak di sini dia ada gemil. Ini tidak pernah kita tukar punya seal. Jadi masih dengan punya seal. Sekarang ya kita nampak ini ya cuma terkembang ya, artinya sudah rusak. Ini dapat penyebabnya itu punya clutch basah seperti punya permukaan semua. Jadi kita punya clutch basah, jadi dia tidak akan menekan apabila mendaki bukit ya, sebab dia licin. So, kita tukar baru nih, dan sebentar lagi kita pasang ya balik ya. Oke, ini dia nomor 456510 ya. Hasil nih 456510. Oke. I 456510 oke, sama. Jadi dia yang ini cuma dia besi. Okay.
13. Oke. Pusing. Up. Saya hujan yang di. Iya. Mana dia? Itu baru jalan. Masih bawa bawa bos. Tapi tidak boleh konkret itu. Macam terlepas pelapak. Oi Pak Gerard dulu. Gerard. Ayo Pak. Tercabut kau punya bisa. Up. Oh, oke. Tolak perut ya. Kita pasang sebentar lagi yang ini, dia punya clutch pressure plate saya sudah tukar baru, alang-alang kita sudah buka satu kali kerja. Oke, okay. Sekarang ini dia punya ini, kalau untuk penyuhulan titi 4.90 dia jaraknya ini dia ada 3,5 cm. Ini punya jarak clutch pinggir nih 3,5 cm. Jadi ini tidak perlu kita tidak pakai di punya PTO kecuali memotong potong rambut lah. Potong rumput. Jadi ini kita ukur 3,5. Kalau nyuhulan TD 5.90 dia 2,5 cm, tapi yang ini kalau titi 4.90 dia ukuran dia, ini punya clutch pinggir nih ukuran dia 3,5 cm.
Oke, kita memasang semula. Oke. Oke, let's go, Pax. Oke, TT 4.90. Oke, kita tidak panjangkan sepinya bejo sebab terlalu panjangnya ya. Jadi semuanya hose pipe saya sudah pasang semua, sudah lengkapkan, dan kita teruskan kasih hidup ini. Kita pasang motri dan kita cek apa yang kurang di sini lagi lah. So sekarang kita pasang baterai dan turunkan bonnet, dan kita tes kasih jalan. So siapa yang belum subscribe, tolong subscribe channel saya ya. Video saya bakal